Okey. Sekarang kamu nak buat segi tiga. Diberi perimeter. AB is the perimeter of the triangle PQR. Construct a triangle with side with side in the ratio 4, 3, 5. Maknanya kamu kena buat segi tiga. AB panjang dia ni adalah perimeter dia. Okey, ratio dia 5, 3, 4 atau 4, 3, 5. Yang penting tiga ni mesti di bawah, di tengah-tengah. Okey, dah belajar belum buat ratio? Dah belajar belum? Ha, sama je. Okey, first buat ratio dulu. Ingat lagi? Ke dah lupa? Ratio 4, 3, 5. So semua sekali 4, 3, 5. Semua sekali berapa? 12. Ha, kamu buat 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Okey, kita mula 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 5, 3, 4. Okey. Kita tentukan kedudukannya di tandakan pada garis tu. 4, 4 di mana? Sini. Okay, sini 4. Okay, nampak? 3. Sini 3. And ha, tu dah lah. So, sini 5, 3, 4. Nampak? Okay. Dengan menggunakan kamu punya jangka lukis. Okey, ini sebagai pusat, panjang dia sampai hujung sini ke B, titik B. Okey. Okey. Tandakan. Nampak. Okey, di sini 5. Menyandi sampai situ, nampak? Okey, cari titik persilangan. Kemudian kamu sambungkan garis tersebut. So, dapatlah sini 5, sini 4. Sini P, Q dan R.